Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Wally Motorvlog. Baiklah teman-teman, nih aku masih di kawasan Jalan Gatot Subroto ya, part kedua nih. Jadi video lanjutan teman-teman ya, nih mobil mau ke masuk ke SPBU tuh ya, ambil ke kanan dia. Nah ini di depan ada persimpangan, kalau saya masuk ke kiri ke jalan tol teman-teman ya, tuh ke jalan tol untuk arah tol Jakarta Serang ya, Jakarta Merak ya. Ini aku lurus mau menuju arah Cikupa teman-teman. Nah nanti ngelewatin ngelewatin kantor, ngelewatin pabrik kopi ya, kopi Torabika. Biasanya dalam jarak radius 200 meter aja udah baunya udah kecium teman-teman, bau kopi ya, bau kopi. Kalau sekarang bau asap mobil nih. Waduh, ini mobil bawa drum tinggi banget ya, serem, jangan deket-deket dah pokoknya dah. Oh ya. Nah lu, tar dulu coy. Lo mau motong jalan gua coy. Oke. Nah ini alhamdulillah cuacanya cerah banget teman-teman ya. Ini udah mulai terasa anget ya di badan. Mulai terasa anget di badan. Cuacanya terik. Alhamdulillah ya. Karena dengan cuaca terik orang masih dapat melakukan aktivitas apapun teman-teman ya. Kecuali jika hujan. Ya, kalau hujan ya ada yang melakukan aktivitas, cuman ya aktivitas-aktivitas tertentu ya yang bisa dilakukan di saat, walaupun di saat turun hujan ya. Tapi kalau di saat cuaca panas, aktivitas apapun jalan terus. Kalau hujan ada yang nggak boleh kena air kan teman-teman. Contohnya ngevlog hujan-hujanan tuh. Ya, bakal rusak kameranya kalau kena air misalkan nggak pakai waterproof. Nah kebetulan aku memang nggak pernah pakai waterproof temen-temen ya, nggak pernah pakai waterproof. Karena kalau pakai waterproof, colokan untuk jack eksternalnya nggak bisa masuk temen-temen ya. Dan jika dipaksakan tanpa jack eksternal, suaranya kecil ya, suaranya yang masuk yang kerekam itu kecil temen-temen. Suara orang yang kecil ya. Oke, ini aku pakai sandal teman-teman ya, nggak pakai sepatu ya, jadi lumayan panas nih kaki nih. Masih dalam langkah mau silaturahmi ya ke rumah temen nih aku temen. Ke rumah temen di kawasan Cikupa yang udah hampir 1 tahun nggak ketemu. Di kawasan Cikupa, Citra Raya ya teman-teman, tepatnya di Citra Raya nih, ntar masuk di kawasan Citra Raya. Mudah-mudahan si kameranya ini juga masih bisa ngerekod ya, memorinya masih cukup dan baterainya masih cukup sampai menyelesaikan video part kedua ini teman-teman. Sengaja saya jadikan dua part ya. Dulu kesana nih si Agus nih, kesono no. Nah ini sengaja aku jadikan dua bagian ya kontennya, supaya nggak kepanjangan durasinya teman-teman, supaya nggak kepanjangan dan teman-teman juga nggak jenuh gitu nontonnya. Asik. Oke. Ini jalannya agak sedikit-sedikit bergelombang dan sambungan ya cor-corannya nih, jadi ya aku pakai kecepatan sedang aja ya, santai aja, santai seperti di pantai. Nah ini sebentar lagi pabrik kopi ya Torabika.
Dan sisi kiri aku nanti ada Nestle ya, Nestle pabrik susu. Tuh ik sana dulu nih. Ya. Nah di sisi kiri aku nih Nestle nih. Tuh. Nestle Cikupa. Pabrik susu Susu Denko dan ya produk-produk dari Nestle teman-teman ya. Bukan hanya susu aja kan yang diproduksi oleh Nestle. Itu tadi sudah kita lewatin teman-teman ya, ada di sisi kiri. Memang kawasan Cikupa Jatake ini kawasan industri teman-teman ya, tuh gede banget tuh. Tinggi sisi kanan. Sisi kanan aku teman-teman. Gedung tinggi tuh. Nah itu pabrik kopi Torabika. Sisi kiri juga sama tuh yang ada security pada berjejer ya di depan gerbang. Itu pabrik kopi Torabika. Ya kan? Kecium baunya nih, bau kopi harum. Oke, baiklah teman-teman. Ini masih melaju di Jalan Gatot Subroto, teman-teman ya. Jalan Gatot Subroto emang panjang ya. Panjang. Panjang banget. Dari selepas Cimoni itu. Nanti berakhir berarti pas mau masuk yang aku tahu ya. Jarak Jalan Gatot Subroto itu sampai ke depan gerbang itu tuh Tol Balaraja kalau nggak salah ya. Ya kalau ada yang lebih paham mohon supaya dikoreksi teman-teman di kolom komentar ya, bagi yang tahu ya. Oke, ini ada mobil mau balik arah, jadi dia banting setir ke kiri sedikit ya, untung jaga jarak ya. Jadi demi keselamatan bersama untuk berkendara itu memang harus selalu jaga jarak teman-teman ya, jaga jarak dan selalu waspada. Selalu waspada melihat spion ya kan, lirik kanan lirik kiri gitu. Jika akan mendahului ataupun mau putar balik ya. Dan jangan lupa nyalain lampu sein ya, lampu peringatan supaya pengendara lain tahu ya tujuan arah kita mau kemana gitu, mau ke kanan atau mau kiri atau mau lurus gitu teman-teman ya. Itu hanya sekedar ini aja sih, trik dasar mengemudi kendaraan di jalan raya. Ya udah paham semualah teman-teman ya, ini hanya sekedar ocehan aja teman-teman ya, ocehan konten. Asik. Sekarang udah jam 11.28, berarti kan udah jam setengah 12 ya teman-teman. Udah jam setengah 12 kan. Tadi kan yang di video part pertama start dari Gondrong petir ya, mau ke arah Cikupa tuh. Tadi aku start jam setengah 11, sampai Cimoni aja jam 11, udah setengah jam ya. Nah sekarang dari Cimoni udah mau masukin kawasan Citra nih, setengah jam juga, berarti kan satu jam teman-teman, bener ya prediksinya ya, seperti di video awal tadi yang part pertama. Mudah-mudahan kerekam nih, mudah-mudahan, karena waktu pas hari minggu lalu yang aku ngonten mau ke Taman Kota BSD tuh, dari rumah udah on kamera, pas begitu nyampe di Taman BSD aku setel lah. Ternyata nggak nyimpen, padahal udah cuap-cuap di jalanan ya. Akhirnya ngonten di tempat ya, ngonten di tempat di taman tuh. Sama pulangnya dapat juga konten pulang dari taman, habis jogging. Nah ini mudah-mudahan nggak terulang lagi ya.
Oke, ini aku masuk di kawasan Citra Raya nih teman-teman. Ambil kiri, ini kalau lurus terus ke Balar aja teman-teman ya. Nah, ini Citra Raya. Oh, mantep kan? Trading siang di kawasan Citra Raya nih teman-teman. Oke, mau silaturahmi ke rumah temen aku ya, kawan aku, kawan lama nih yang udah hampir 1 tahun nggak ketemu. Jadi kan rumahnya pindah dia ya, rumahnya pindah. Aku ngandelin feeling aja nih, tadi sih sempat calling-callingan ya. Meskipun udah hampir 1 tahun nggak ketemu, tapi aku masih sering calling-callingan ya lewat video call atau telepon. Nah, ini rumah dia pindah nih. Katanya nanti ada Indo Grosir masuk ke dalam, ambil kiri. Indo Grosir, Super Indo. Nah, ini aku pelan-pelan aja teman-teman ya, karena sambil mau cari alamat nih teman-teman nih. Ini kawasan Citra Raya ini seperti ini teman-teman ya, kanan kiri banyak ruko, pertokoan gitu kan. Citra Raya. Jalanannya luas sih, lebar ya. Cuman dia tambal sulam nih. Banyak tambalan terus ditambah lagi. Markanya gede-gede, gemuk-gemuk.